90 bahwa masyarakat kehilangan sepeda motor. Untuk itu kita laksanakan razia untuk mempersempit gerakan pencuri sepeda motor tersebut. Tidak ada yang melaksanakan pungli. Di sini kita bertujuan untuk menemukan kendaraan yang hilang. Coba dicek SIM dan STNK-nya, takutnya ketinggalan. Polisi nih, udah tahu pagi-pagi, udah razia aja, paling-paling juga ujung-ujungnya duit. Gus, jangan suzon. Ada di pos, Ma. Adik sakit, panasnya nggak turun-turun. Oh iya. Kenapa, Mas? Anak saya sakit, Mas. Gimana ya? Ya sudah, Mas. Sampai pulang aja. Ya apa, Mas. Ini kan masih jam dinas. Sampai pulang. Biar nanti saya yang izin sama Pak Kasat. Ya, Mas. Saya izin pulang dulu ya, Mas. Ya, Mas. Hati-hati. Sakit. Sabar. Ayo cepet jalan. Kenapa istrinya, Mas? Melahirkan, Mas. Waduh, kasihan macet. Ada apa, Pak? Saya mau melahirkan, Pak. Oke, Pak, kalau gitu ikuti saya, Pak. Beruntung Bapak, sampai di sini Bapak tepat waktu. Karena ketuban sudah pecah, Pak, tapi alhamdulillah persalinan berjalan lancar. Selamat Bapak atas kelahiran putranya. Terima kasih, Dokter. Ya Allah, ampunilah hamba. Seseorang yang selama ini hamba hujat, ternyata dialah yang menyelamatkan hamba dengan anak hamba. Sebagai umat manusia, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap sesama. Berpikirlah positif, karena itu akan menentukan nasib kita. Saya, Kapolres Probolinggo beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.